dadar endok. Ini ada 3 biji. Aku dan punya daun bawang, sayang banget aku masukin sekalian. Suka agak yang agak-agak gosong gitu, aku suka. Terus aku matiin. Kan gubis. Ini buka puasa, alhamdulillah yamin. Ini ada airnya, aduh panas. Dari, wah luar biasa. Sampingnya sekalian. Kayak gini. Wow. This is so yum. Taruh sini. Buat nyambel-nyambel. Ini aku punya sambel. Sambel ini aja. Ti, jangan ditanya. Punya tempe, tempenya taruh di samping sini. Wow, 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 wow. Ini makannya Yayu Cayu, ini baunya sambal terasi. Sambal terasi banget. Robbil Alamin, Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Robbil Alamin, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Robbil Alamin, Yayu Cayu berbahagia karena berbuka puasa. Alhamdulillah, Robbil Alamin. Nikmat puasa itu pas berbuka kayak gini ya. Kayak kenikmatan yang luar biasa gitu. Alhamdulillah ya Allah. Ini ada tempe, ada telur sama gubis. Makan nasi ini nanti aja. Yang penting tuh makan godong sayur dulu. Soalnya di kulkas tuh banyak banget gubis. Makanya makan gubis. Aduh. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempe. Tempenya enggak asam kok. Kemarin enggak asam ya? Nanti dulu. This is so yummy, alhamdulillah. Sekarang tuh tepat 6:30. Mobil sampahnya lewat. Sambelnya dulu yang diserbu. Hmm.
Yes. Kurang kerupuk. Kerupuk itu bikin kecanduan. Sekali dua kali kita makan, seterusnya kita pengen makan terus. Kalau aku tuh, kalau ada telur itu rasanya kayak yang kayak gini ya. Nggak usah sayur yang aneh-aneh, cukup telur. Orang gemuk makannya dikit, aku nggak percaya. Tapi buktinya aku. Aku gemuk karena aku makannya banyak. Yang digubes tuh nggak manis, biasanya tuh manis. Ini dikasih orang secara kulkas lama banget sampai warnanya berubah. Kemarin aku tumis nggak habis juga, padahal aku tumis dikit. Di sini tuh seleranya ya, kalau Mbah Kulanang itu suka yang empuk, sedangkan yang muda itu suka yang crunchy. Mau serba ribet.
aku ngambil tales ini, oseng tales dari depan. Ini yang oseng aku sendiri. Aku nggak kasih gula. Karena apa? Karena miso itu tuh enak banget. Ini juga karbohidrat, jadi nggak harus makan nasi. Enak banget. Aku kasih kalsaos XOC yang. Karena kan aku tadi sore itu sebelum masak, Mbah Kulanang sama anaknya itu udah makan nasi goreng. Dan setelah aku matang masak masih makan lagi. Padahal lo nggak pedes banget ya. Tapi menurut mereka ini pedes. Kalau menurut aku mah nggak ada apa-apanya. Lebih panas. Masak itu kalau berlebihan juga nggak enak. Micin itu enak, tapi kalau berlebihan nggak enak. Garam itu enak, tapi kalau berlebihan juga nggak enak. Semuanya itu harus pas. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbal alamin, kenyang banget. Makan juga rasanya kayak gini aja. Tapi kadang orang itu milih-milih buat makan. Pengen inilah, pengen itulah, pengen ono lah. Walaupun hanya lewat sekejap, tapi pengennya enak. Oke, sama ai. Aku juga kayak gitu. Oke. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, dan salah perbuatan. Mohon dimaafkan.
cukup sekian video dari saya, Yayu Jayu, Yayu yang tembem ini. Kenapa Yayu Jayu nggak tirus-tirus, aku juga nggak tahu. Semoga puasa ini bisa meniruskan pipi aku, amin. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa untuk tetap positive thinking. Stay happy. Stay healthy. Stay positive. Positif. Semuanya positif. Positive mind. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya Allah. Aku tuh pengen banget tirus ya.